Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton bulletin pertama. Lagi sekali. Realme smartphone. Dapat tempat meletup. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sekian berita. Layari YouTube Vitin TV 3 untuk lebih banyak tweet berita dan teruskan menonton video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton bulletin utama bersama saya, Mr. Gashes. Sebagai sebuah negara yang mempunyai hutan hujan tropika tertua di dunia, semestinya hutan kita dihuni ribuan spesies tumbuhan termasuk tumbuhan herba yang bermanfaat dari segi perubatan dan penyembuhan. Menyedari hakikat yang khazanah alam semula jadi ini perlu diketahui orang ramai, Taman Hutan Negara Hak Alam, TNSA, telah membangunkan laman konservasi herba dan tanaman ubat. Mula dibuka pada 2011 dengan keluasan lebih 2 hektar. TNSA kini menempatkan lebih 500 jenis tumbuhan herba. Antara tumbuhan herba yang terdapat di sini ialah subang nenek atau nama saintifiknya splendid sebagai terutama kisik dan Phaeomeria speciosa, hanya ikan kotinya merdata, jarum tujuh bilah, pestia sakrasa, map bunga bawang putih, mansoa elis, dan berbagai lagi. Untuk rekod, Malaysia disenarai sebagai antara negara mega diversity dari segi keberagaman biologi di dunia dengan lebih 240 spesies pokok berbeza boleh temui. Ai, laju sangat lah! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton bulletin utama bersama saya, Mr. Gashes. Revolusi teknologi yang pantas mendesak pengeluar telefon pintar berlumba-lumba menawarkan teknologi paling canggih untuk pasaran yang kompetitif. Terbaharu, dengan slogan Dare to Live, Realme, sebuah jenama teknologi global, melancarkan dua model telefon pintar baharu yang serba canggih. Menariknya, biarpun kualiti setanding pesaing-pesaing hebat yang lain, ia ditawarkan pada kos mampu milik. Edisi terunggul Realme untuk golongan muda, Realme 3 Pro menawarkan prestasi luar biasa dari segi hayat bateri, kejelasan skrin, pengimejan serta reka bentuk dan ditawarkan pada harga RM999 sahaja. Prestasi Realme 3 Pro ini ditingkatkan sepenuhnya dengan pemprosesan Snapdragon 710 yang membolehkan ia mencapai kelajuan sehingga 2.2 GHz. Selain dilengkapi teknologi pengecasan pantas V100 dengan pengecas 20 watt serta super mode malam. Selain itu, Realme turut melancarkan model entry-level value king mereka iaitu Realme C2 dengan slogan paparan mega, bateri mega. Realme C2 hadir dengan skrin HD Plus Dew Drop 6.1 inci dengan nisbah skrin ke badan lebih 89% serta dua kamera AI 13MP dan 2MP. Ia juga dilengkapi dengan bateri 4000mAh yang sebesar digabungkan dengan kompresor Helio P22 membuatkan bateri tahan lebih lama dan ditawarkan pada harga mampu milik iaitu RM499 sahaja. Kedua-dua model ini boleh didapati secara online menerusi portal-portal membeli telah terkemuka Malaysia mulai sekarang. Sekian berita, layari YouTube Bulletin TV 3 untuk lebih banyak tweet berita dan teruskan menonton TV 3.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton berita utama bersama saya, Kisa Gashes. Realme Malaysia memperkenalkan dua model telefon pintar terbarunya, Realme 3 Pro dan Realme C2, khusus buat generasi muda. Realme 3 Pro menawarkan prestasi hebat dengan penjimatan hayat, bateri lebih baik, paparan lebih jelas serta reka bentuk lebih menarik. Bagi kamera hadapan Realme 3 Pro menggunakan kamera 25MP untuk kualiti gambar yang hebat. Model ini hadir dalam tiga variasi warna menarik iaitu Carbon Grey, Nitro Blue and Lightning Purple. Realme C2 pula dibangunkan dengan dua kamera belakang berkekuatan 3MP dan 2MP bagi efek kedalaman. Manakala kamera hadapan menggunakan kamera selfie 5MP. Model ini menyokong dua kad SIM nano selain penggunaan kad memori sehingga 256GB. Realme C2 hadir dalam dua variasi warna iaitu Diamond Blue dan Diamond Black. Kedua-dua model itu boleh didapati secara online menerusi portal-portal membeli belah terkemuka Malaysia mulai sekarang. Sekian berita, layari YouTube Berita TV3 untuk lebih banyak klip berita dan teruskan menonton TV3. Ya Allah! Pertukar. Berita Challenge dikuasakan oleh Realme Smartphone. Eish, terlalu. Hashtag Baca Berita Challenge dikuasakan oleh Realme Smartphone. Hashtag Baca Berita Challenge dikuasakan oleh Realme Smartphone. Hashtag Baca Berita Challenge dikuasakan oleh Realme Smartphone. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton berita utama bersama saya, Miss Kadia. Perkembangan antarabangsa, sebanyak 29 lokasi baru disenaraikan sebagai tapak warisan dunia UNESCO bermutu. Hashtag Baca Berita Challenge dikuasakan oleh Realme Smartphone. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton berita utama. Blit 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 blit.